Halo semuanya, kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian nih cara aku edit foto tanpa beli lampu sunset dan cuma modalnya itu aplikasi Pinterest sama aplikasi PicsArt. Dan langsung aja deh teman-teman, kita ke videonya ya. Yang pertama, kalian buka dulu Pinterest, terus ketikkan di pencarian sunset farm. Nah, kayak gini tulisannya teman-teman. Langsung diklik aja. Nah, kayak gini kan. No, berbagai pilihan mau lampunya kayak gimana ya. Pokoknya ini disesuaikan aja sama foto kalian gitu ya. Biar nyambung mana yang pantas. Kalau aku sih mau pilih yang ini aja deh teman-teman. Nah, ini kayaknya bagus deh. Lalu klik unduh gambar. Nah, kalau udah berhasil diunduh atau di download, langsung aja buka aplikasi Pinterest. Ini fotonya udah aku pasang, terus masukkan lagi yang barusan yang lampu itu. Nah, kalau udah kayak gini tinggal di crop deh, tapi jangan sampai itu yang bulat hitamnya ke bawah. Nah, udah lanjut udah gitu digedein dulu ya, pokoknya diputar-putar aja gitu semua kalian mau kayak gimana gitu. Nah, kalau udah kayak gini klik padukan. Nah, kayak gini, jangan lupa opasitasnya ini dikurangin teman-teman. Nah, kayak gini. Kalau aku sih segini aja deh, kayaknya cukup di opasitasnya ya. Terus ini geser-geser aja. Ini yang sesuai, pokoknya mah yang bagusnya kayak gimana. Terus aku klik perbanyak. Kalau perbanyak itu jadi gambar muka akunya kayak jelas gitu teman-teman. Tapi aku ngerasa kayak yang kurang, boleh di geser-geser lagi. Dan ya pokoknya mah geser-geser terus aja semau kalian, jadi biar gak kelihatan fake aja lah gitu. Nah, kalau udah kayak gini langsung aja teman-teman geser ke posisi yang kalian inginkan. Nah, kayak bakaran warna, kayak gelapkan, terus terangkan layar. Dan kalau aku sih kayaknya mah lebih bagus yang tadi deh. Terus kalau ini opacitas kayaknya kurang deh ya. Langsung aja aku mau geser-geser lagi, nyari yang terbaik biar gak kelihatan fake aja. Ya kayaknya mah ini yang banyak deh. Ini kayaknya mah yang bagus ya. Nah, udah deh. Ini udah bagus kayaknya mah. Aku geser lagi sampai gak kelihatan fake-nya itu sampai bawah. Nah, kan jadi kelihatan aku beli gitu. Nah, kalau udah kayak gini langsung save aja deh ke galeri kalian. Dan ya udah deh teman-teman, kini hasilnya ini sebelum dan ya ini sesudah. Bye bye teman-teman.